Kehadiran ratusan penyokong Malaysia di Stadium Bung Karno, Jakarta mendapat sambutan agak luar biasa dengan balingan batu dan teriakan penyokong Indonesia yang sudah mula memenuhi venue terbabit. Menerusi paparan video di media sosial, beberapa peminat Malaysia yang sudah berada di stadium berkenaan mendakwa mereka dibaling dengan objek namun tiada kecederaan dilaporkan. Mujur kawalan keselamatan daripada pihak berkuasa yang ketat mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku dan kebanyakan penyokong Malaysia sudah memasuki stadium bagi menunggu sepak mula perlawanan jam 8.30 malam. Menerusi kenyataan Hermi R di Twitternya mendakwa dia bersama rakan di baling batu sebaik tiba di perkarangan Stadium Keramat Sang Garuda. Penuhkan sini dulu. Penuhkan sini dulu. Kita pagar, pagar, pagar tepi pagar ni. Bawa bumbung. Atas ni. Woi, lamin main atas dua. Kat balang.